Hari ini Celo, Cila dan Seli mau bukbang ayam satu ekor. Apa, satu ekor babu, yang bener aja? Kok dibawa semua sama Celo? Sudah tahu panas, masih maksain makan siapa lagi kalau bukan Celo? Daripada penasaran, jangan lupa tonton videonya sampai selesai ya sahabat Anabul, dan jangan lupa bantu subscribe, like, komen, dan share. Duh, nyangkut tangannya Celo. Tangan nyangkut saja masih bisa makan. Kok makannya di kasur sih? Kan nanti kotor. Sebelumnya babu sudah taruh makanannya di tempat makannya, tapi malah ambil ayamnya di tempatnya. Terus sama Celo dibawa ke kasur. Sebenarnya ayam satu ekor ini mau babu halusin, tapi karena mereka sudah tidak sabar untuk memakannya, ayamnya tiba-tiba dimakan Celo. Ini namanya bukan mukbang babu, tapi maber, makan bareng-bareng, hehehe. Tapi lucu aja lihat Celo kalau lagi makan. Cila, Seli dan Gasan cuman bisa lihatin Celo makan. Celo sangat menikmati makanannya sampai mengabaikan anaknya. Jangan ditiru ya, karena Celo tidak mau berbagi sama anaknya. Tapi Celo baik kok sebenarnya, selalu mandiin anaknya kalau Seli lagi tidur. Celo makannya banyak banget, satu potong ayam hanya butuh waktu 5 detik saja, itu satu ekor ayam sudah dipotong-potong ya sahabat Anabul. Sebenarnya mau dihaluskan, tapi sepertinya Celo lebih suka seperti itu. Thank you.
Dan sekarang giliran Sally buat ambil ayamnya. Yang disuruh ambil ayamnya Sally, tapi yang maju duluan Cello. Loh, Cello nambah lagi makannya. Sekali makan seperti ini bagus buat giginya kucing loh, soalnya nguyahnya melebihi dari 32 kali, hehehe. Aduh Cello, kenapa makannya di kasur lagi? Baru aja Babu bersihin kasurnya udah nambahin pekerjaan Babu lagi. Susah kalau musuh majikan yang satu ini. Karena satu tupperware dihabiskan sama Cello, kira-kira mau mukbang apa lagi ya? Jangan lupa komen di bawah ya sahabat Anabul. Terima kasih sudah mengikuti Cello, Cila, Sally dan Gasan mukbang hari ini. Jangan lupa subscribe channel Babu ya.